大家平安，平安老师平安,平安，平安 <laughs> 平安平安平安平安老师平安呢？主要是平安。平安现在还没有想什么，<laughs> 是嗯、呃，我们很很快的过过日子啊。现在已经进入第五课，那第五课是我们这个城里的第五课、啊，就是说表示我们已经进住了呃，多少多长的时间呢？ 现在的城里班大概是一个月一次就是了，所以因为只有一个月一次嘛，所以嘛就是第五课就表示说我们已经进入了第五个月了，呵呵很快啊是吧？所以妄想啊，嗯、呃，我们年纪有的妄想说为什么这么快呀、啊？嗯、呃，但是年轻人的不同了，年轻讲说如果能够快一快也好啊、呃，因为他们长大嘛，多一岁嘛是吧？ 所以，呃，反正慢还是快都是一样的，放在主的恩典里，每一天都是一样的啊。嗯、呃，今天我要想要与大家分享的讲题是理所当然。那理所当然这句话嘛，已经很普通了，我们都知道理所当然是很普通的呀。kita s u d 理所当然。ya, idiom ini s e h a r n y a k Ya umumnya orang udah tahu liuotangzhan, ya. Tetapi hari ini kita mempelajari tentang zan itu apa artinya di dalam akitab, ya. Jadi ini adalah idiom akitab juga, ya. Idiom dalam bahasa Mandarin ini juga idiom di dalam akitab. Jadi banyak di akitab itu ada idiom-idiom yang sangat baik

ini bacanya li shuo tang yeah. Apa artinya li shuo tang Kita bisa melihat. Ya. Li shuo tang jan, itu adalah haruslah demikian. haruslah <gurna> demikian. Tapi, li shuo tang jan, itu dari mana? apa? kita harus li shuo tang Artinya idiom ini apa sih? Ya setiap idiom itu dia punya arti tertentu ya. Jadi nggak bisa kita sembarangan untuk asal-asal menjelaskan artinya begini-begini tidak ya. Dia memang dari semula sudah ada artinya dan kosakata idiom ini sudah baku, sudah tetap tidak boleh diputarbalikan atau diganti-ganti ya. Itu adalah idiom. Ya. Idiom adalah kalimat pendek yang sangat mendalam artinya dan mudah untuk diingat. 耶，yeah. 成语就是很容易记的嘛，几个字，四个字就是，有的六个字，有的八个字，但是多数是四个字，而且它是从两个词句里面组成的，它是固定的，啊，不能乱改的，固定的，不能乱改的。耶、yeah.，e 巴阿比亚呢？理所当然，耶、yeah.，以理而言，应当如此，也是说，按道理应该这样，意味情理之中发生的，合乎情理的。 puyong Ya, artinya idiom ini adalah menurut aturan atau ketentuan haruslah begini. Ya, menurut mengaruh aturan atau peraturan ya dengan ketentuan harusnya begini yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di dalam kehidupan kita. Jadi kenyataan hidup itu haruslah demikian yang tidak perlu diragukan lagi ya kalau di sotang jan kita sudah sebut di sotang jan itu sudah tidak diragukan lagi kalau masih ragu itu bukan di sotang jan ya. bukan di sotang jan jadi kalau kita ngucapin di sotang jan itu tidak ragukan lagi ya jadi kalau masih ragu-ragu itu bukan di sotang jan ya. Ya. sumber kutipan ini cucu jan dari sana lagi dan dari cici hua dari mereka itu kita perlu tahu idiom itu dari mana. Jadi idiom itu nggak bisa asal-asal kita ngomong itu idiom bukan. Ya. Idiom itu dia ada kutipan dari mana, sejak mana, kenapa? Karena idiom ini sudah banyak dipakai sehari-hari dan sudah lama sejarahnya atau sudah banyak terpakai dan orang bisa mengerti apa idiom itu. Misalkan li so kebanyakan orang tahu. Ya, banyak tahu artinya li Tapi apa yang menjadi li di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah itu kadang tidak dijelaskan

keputusan saya sendiri, bukan. Ya, ada aturannya. Ya, jadi ya kita pun ada aturannya. Apa yang harus menjadi di tangan. Ya, jadi nggak asal saya katakan kamu harus begini, kamu harus begini. Itu kan seli dan begitu ya. Ya kalau di kitab itu jelas sekali untuk menjelasin tentang li Nah itulah kita perlu belajar ya li sultan, atau idiom-idiom yang ada di Alkitab itu ya itu pasti tidak salah karena itu firman Tuhan tidak pernah salah jadi bukan idiomnya manusia biasa ya yang menurut dia itu benar tapi belum tentu benar ya kalau Alkitab pasti ya dan amin ya nah contohnya itu chung sui chow sui Chao wang tong so xie da ta ta de ta wen zi wei xiang pian zhi xie de bian ye li suo dang itu mulainya dari tahun masehi 580 ya sampai 600 ya masa-masa ini dia menulis, sudah ada kosakata ini sudah ada idiom ini ya di dalam Alkitab ada tiga bagian tiga bagian jadi Alkitab ada tiga bagian menulis tentang di sotang dan ya. Saya kutipan di sini cuma satu aja. Ya nanti ada dua di belakang ya. Itu ada di Roma 12 ayat 1. Roma susah sang tije. Sui ti man, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah itulah ibadahmu yang sejati. Ya, kalau di Indonesia, di bahasa Indonesianya diterjemahkan ibadah yang sejati ya. Berkenan pada Allah it, ya, itu adalah ibadah yang sejati. Kalau di Mandarin adalah ni du se feng nai si di suo Ya, di suo Ya, 也没有什么好借口的，应该去做的，在情理上，我们的合乎情理去做的，这是理所当然的心呢。你们如此侍奉，是理所当然的，没有讨价还价的啦，是理所当然的啊。这个从那个书书那边，也这里我在这里 k 的 t a n 呀，a n t i di a k n g s a k e a l i e n n i i 那这个成语，圣经所当然，他的

ya artinya adalah ya menurut di dalam ucapan di menurut aturan ya ada di dalam aturan itu jadi menurut itu ada itu ketentuan itu ada di dalam aturan sudah ada ya sudah tertulis punya ya sudah ada ya you ada di dalam aturan sudah jadi enggak batasnya itu ada enggak bisa sembarangan ya

Nah itu sudah sudah ditentukan demikian rupa. Nah itu di suotang jan, ya. Ya. Di cara pemakainya, cara pakainya itu kebanyakan dipakai di predikat sama antribut ya. Jadi Wei, wei ya. Sesama, sesama, ya. Jadi kita bisa tahu ya ，位移、定移跟状移，也应该是指这些。所以我们从学习中能够知道，所需要学习的这个理所当然，它是用在哪里比较多。Ya, ya tergantung kita susun kalimatnya gimana ya. Dia banyak fungsinya bisa dipakai ya. Jadi kalau di kalimat itu mau jadi apa, jadi kalimat apa ya, kata-kata apa itu tinggal kita susun aja. Jadi meluas sekali memakainya kalau di suatu so tangjan. Nah, di sini ada contoh cauci. Ya, biasanya kita idiom itu perlu ada contoh cauci. Ya, apa sih? Misalkan ya. San zi fu er e zi huo <laughs> nah, Ini ditulis lagi Ming Chau, ya. Ming Chau, itu dinasti Ming ya. Sudah ada orang nulis begitu juga ya. Nah, san zi fu sesemana. <laughs> ya, satu orang yang baik ya. San zi zi itu menurut ya itu menunjukkan orang ya orang yang berbuat baik ya fu itu adalah berkat ya orang yang berbuat baik itu banyak berkat ya e ya mulai yang ya. e e zi, huo, e zi, huo, itu orang yang berbuat jahat itu banyak musibah ya. kenapa ya ditulisnya dalam dalam kosakata ini adalah Segera Itu sudah ya harusnya demikian gitu loh Jadi harusnya demikian ya. Jadi nggak bisa tawar menawar lagi orang yang berbuat baik ya orang bilang hokinya banyak ya puji Tuhan ya orang yang berjahat ya musibahnya banyak. Kenapa dia tulis begitu? Itu haruslah demikian. Jadi ini sudah satu ketentuan ya tidak bisa tawar menawar dan tidak biru. Tidak perlu diragukan lagi, ya. Ini walaupun ini bukan ayat Alkitab, ya. Nah, tapi ini adalah, ya, nasihat-nasihat uh, pada zaman, -zaman Ming Chao ya. Ming dinasti Ming, ya. Ada juga bisa begini, tulis, ada juga yang menulis begini: "Tuo lau tuo te, sao lau, sao te, ya. Apa artinya orang yang bersusah payah akan mendapatkan banyak, ya? Dapatkan banyak di sini tidak dijelasin, dapatkan banyak apa ya?" Ya, tergantung kita pikirnya ya kalau kita pikirnya dapat berkat berkat datang ya, kalau kita dapat itu pahala ya pahalanya nanti datang ya jadi tua laut tua te ya, artinya apa ya kalau kita bersusah payah bekerja banyak ya banyak berbuat ya tentunya banyak upanya ya banyak berkatnya juga artinya tote ini luas sekali ya nah saul laut sau ya kata lawannya ya lawan katanya ya lawan katanya, salah satu ya orang tidak bekerja mana bisa dapat banyak sih, ya. Nah itulah ya in in inilah di sotang dan juga. Jadi eh, membuat kalimat itu dari idiom yang kita belajar itu perlu kita belajar ya. Kita dalam kelas ini tidak banyak belajar tentang membuat kalimat ya. Nanti ya mungkin tahun depan lah ya, tahun depan kita adakan membuat kalimat ya. Misalkan li sotang jan ya, ya teman-teman buat kalimat ya kan buatlah satu-satu di WA nanti ya ya tua laut tua te sah laut sah te tua sangka tua te ke sah te ya nah arti yang berdekatan ya idiom ini banyak ya karena idiom ini ada arti yang berdekatan juga ya tinggi se ya ti ya ini juga idiom ya idiom ya mendekati artinya li so ya tapi beda arti ya ya mirip mirip begitu tian ti bu ke kai bian de ya ya sudah eh, sesuatu sudah kayaknya sepertinya sudah hukum Allah gitu loh ya hukum alam sudah enggak ya, bisa rubah punya ya bu yong zi yi. ya tidak perlu lagi diragukan ya, ya tidak tidak idingkan diragukan apa apa ya jadi uh, harus percaya ya ya nggak usah diragukan lagi nah lawan katanya itu adalah puyuejan puyuejan pu setuita pu, e pu se ingwe se e se jadi eh, tidak meyakinkan itu adalah benar gitu loh puyuejan itu lawan lawan katanya ya ada juga ya yang sering sering kali kita dengar ya ciu celi <laughs> siut celi itu na diusuk ketali, na mana ada aturannya begitu ya, nah itu siut celi, tapi lebih kita lebih suka di sotang jan lah ya, kalau siut celi itu kayaknya ya perkataan yang negatif ya, ya mencelah orang gitu ya, tapi ya sering dipakai juga, ya inilah di sotang jan, sekarang kita mau melihat ya, ya kita udah ngerti. Arti kata dari aksara ini dari dari kosakatanya maupun dari idiomnya dan kita sudah tahu kalimat-kalimat yang sering dipakai kata-kata yang sering dipakai mendekatin dicuatkan dan apa. Nah kita sekarang melihat yang kita mau belajar ya. Nah kita bisa melihat ya di dalam ayat-ayat ya ini adalah yake. Ya kidung agung ya, kidung agung ya, kidung agung adalah ya puisi sair di ya sesuatu lagu di dalam lagu sair di dalam sair ya. Jadi, kita sering mengatakan bahwa ada hua ya ini dalam sekali ya sega itu jadi kita harus bagaimana menggali untuk mencari tahu apakah lagu yang di yang dipersembahkan atau yang dinyanyikan itu itu hanya begitu tidak ya dia di dalam lagu itu ada lagu lagi nah itu kita perlu pelajarin. kalau baca kidung agung kadang-kadang pikirannya -kadang jadi lain ya nah, sebenarnya nggak begini ya ya di dalam puisi-puisi nah, di dalam Kidung Agung itu, nah kita perlu pelajarin lebih dalam lagi ya. Cuma ya nyari kita nggak bahas ya, ya nggak bahas ya. Kita uh, ambil maknanya itu dari idiom di tangan ada di mana? Itu ada di ya Kidung Agung di Yake di Chang di Sejie, ya, di Sejie. bisa lihat di sini. Ya, ini sing wo, kami jauh pao gen ni. Wang kami jin le,

kalau di Mandarinnya adalah Yeni Si Ingwo, jadi berbeda di sini ya. ya. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai maligainya. Ya, maligai itu adalah tempat apa? Ruangan istirahat ya Raja atau Maisuri ya. Ya, itu dibatasin orang yang masuk itu tidak boleh itu ya. Itu adalah tempat istirahatnya ya Raja ya. ya.

我相信我们在教会里面呀、啊，经常说了，什么？这里的王是什么呢？就是耶稣基督来的，啊，这里这个新娘所唱的歌，那个新娘就是我们自己，我们是信徒来的，我们是不是有像新娘的心等待这个王？以前这个王不是金王来的，也立拉加的，是尼，不是拉加，呀，不是拉加，给凯萨尔，不是呀，不是拉加，阿爸 Karena ini suami istri itu biasanya disebut suami itu raja ya sang raja ya sang raja. Jadi sini tulis uang ya. Nah kalau di bahasa Indonesia nya apa? Tulisnya sang raja juga ya. Ya sang raja di sini ya artinya raja di sini adalah ya suami ya calon suami atau suami yang yang dikasihin ya. Ya saya bayangkan ya kalau seorang suami sama istri, jika hen hao jadi kalau seorang suami ya bisa seperti raja di lain, seperti raja kita bisa bayangin betapa indahnya dan kalau suami itu bisa mengasihi istri ya seperti di dalam syair tulis begini alangkah baiknya ya Nah, itu adalah sesuatu yang kita perlu uh, ber, uh, perlu pikirkan, perlu renungkan. Ya, syair ini tulisnya begitu indah. Ya, jadi jadi so sosok ada semuanya. Ingat, kami itu juga kamu tersing. Sing yang itu kamu tersing. Wah, itu kamu tersing. Apakah kita punya hati yang rindu seperti itu? Ya kan, suami belum pulang, belum datang. Kita di rumah sudah siap-siap nih. Ini raja mau datang nih. Gimana layanin ya kan? Siap-siap makanan atau apa ya? Kerinduan itu itu seperti kita sama Kristus ya. Tuhan Yesus belum datang. Apakah kita di dalam hati kita ada seperti itu juga nih? Ya kita ingin sama-sama Tuhan itu ya ke tempat sesuatu idaman kita seperti suami istri di dalam Maligai, maligai yang begitu indah tidak diganggu oleh siapapun juga. Nah, itu yang kita rindukan. ya di dalam ya di dalam lebih dari agung pasal 1 ayat 4 ini ya itu lebih ya dari anggur ya. minta Ya, ya. adalah yang penting. adalah sesuatu yang yang adalah yang 比 i 人家不敢，也不敢，不是那个新娘了，是同你来的。因为同你，同你，还没有结婚的人，都很盼望着有这么多好的王，有这么好的丈夫，有这么好的未来，啊、呃，都是一样的。所以第一个，我们想要理解的什么？这个是里面有爱情的关系，有爱的关系。呃，这个爱是爱他的王，呃，这基督比我们，基督是我们的王。 啊，基督是我们的，我们是他的信徒，是吧？所以我们要爱，就像这样子的新人渴慕王的到来啊，就是我们的渴慕，我们的主啊。所以第一个爱是什么呢？第一个的爱就是啊，爱主。第一个理所当然是爱主，所以爱主是理所当然的。所以我们从这座从这个经节里面可以了解到。 我们如果有几个渴慕的心，等待我们的主，就像我们像就像这首诗歌里面所写的，他在等待他的王，这么好，这么好，这么好，想得非常的好，是吧？我们也是应该有这个渴慕的心，希望他快点回来，希望能够在一起，希望我们能够在一个呃一个另外的一个世界里啊、呃，没有人干扰我们啊、呃，里面有美酒，里面有爱情，是多么的好，所以爱主是理所当然的样。 Pertama adalah mengasihi Tuhan. Itu adalah haruslah demikian, haruslah disotangkan. Jadi, tisu, jadi, 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 yang so ya. Yeah. Yeah. Adakah kita punya hati kerinduan, kehausan yeah, untuk menanti -nantikan, yeah, seorang suami, yeah, seorang suami seperti kita menunggu ya Tuhan kita tunggu seorang suami yang begitu mengasihi kita ya bagaimana suasananya ya suami belum pulang di rumah sudah siap-siap ya Tuhan belum datang kita sudah siap-siap apakah kita punya hati ada yang menunggu kan Tuhan sudah mau datang kita harus bagaimana ya kita harus siap-siap ya karena yang kita cari bukan di dunia ini ya kita akan ketemu nanti di maligai-maligainya di sana ya oke okay. Semua momen siapa itu? Kenapa ICU itu adalah disodangkan? Kenapa mengasihi Tuhan itu adalah disodangkan? Kenapa ya kan? kita bisa melihat? Bisa melihat, ya kan? kasih Tuhan bukan kasih manusia yang seperti biasa. ya kan? Seringkali kita anggap ya Tuhan itu ya Tuhan, tapi kita ngerti nggak Tuhan itu mengasihi kita seperti apa? Ai, Ai, 夫妻关系、孩子关系、又母亲的关系，呀，有限制的，有限制的。所以，把达下，呀，苏 amiistri，马 pun orangtua，itu ada batas waktunya，呀，tidak seperti Tuhan mengasihi kita，beda，ya，beda。jadi，为什么我们需要爱 e 呢？主的爱是无条件的爱，耶，罗马书第五章第七到第八节，呀，没有人，唯一人死很少，呀。 这少有的，不难，一个人，死，为了一个人，真的。我们在聚讲的时候，主耶稣已经为我们生在世界上了。世界上没有的，是吧？包括我们的父母亲，也不一定会这样子的；，包括我们的孩子，也不一定会这样子的，是吧？这个是主耶稣的爱，是无条件的爱。第二，主耶稣的爱是什么呢？舍己的,的爱，是牺牲的爱，是牺牲的爱，不是为了主耶稣自己。

没有人夺我的命去，是我自己死的呀，我自己死的，我自己愿意的啊，因为我相信我失去了我的命我会再夺回来，对，因为我的父爱我啊，这也是不同的爱，所以主的爱是实际的爱，第三，主的爱是爱到底的爱，不是爱一盘一盘，不是三心两意的爱，而是到底的啊，哎，你想，想一想，是吧？我们可以从这、那个。 Yohanes cinta yang berketidakkesudahan ya. Jadi be, memang beda ya. ya. Kalau kita kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Kita harus tahu bahwa sedemikian rupa ya kasihnya beda sama kasih orang tua atau anak-anak atau teman-teman ya, kita ya. Setidak, setidak, I, I tahu tidak ai ai到底的爱 ya. 第四 Ayat ini sudah favorit sekali ya. Biasanya kalau kita menghibur ya, ya. ya, pun ya, ya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, ya. senantiasa bersama dengan kita, ya, ya. Aku sekali sekali tidak ya membiarkan ya kau ya, sekali sekali tidak meninggalkan kau. Nah itu seringkali kita menghibur ya, ya Kalau orang lagi sakit hati atau lagi putus asa, selalu kita n a s i h a t i ya demikian r u b a ya. 所以耶稣的爱是不离不弃的爱，因为神是无神，是无所不在的神，所以他不可能离弃我们。第五，主的爱是不是改变的爱？他不是改变的爱，人的爱是三心两意，往往就是今天这样子，明天就变了啊，好像天气一样子，今天好，明天不好啊，今天不下雨，明天下雨了、啊。

新娘在盼望着王的到来，要跟王在一起，要跟王一起跑。哈，那个爱情的故事，真的很美的，的很美啊，是吧？所以能够想象到那个美景啊，画中有画这样子的来想象啊，那就很，真、就、的、是、很好啊，是吧？啊，不知道我们弟兄姐妹们也，也许有这样子的呀 e a y a kira apa yang ditulis di dalam Kidung Agung 1, pasal eh, pasal satu ayat itu, ya, mungkin sebagian di teman-teman kita di sini, antara kita di sini, ada ya, menantikan suaminya begitu rupa, ya, sangat senang sekali kalau bisa begitu, ya, ya, jadi suami capek-capek juga pulang begitu rasanya, "waduh, senang sekali, ya, ada yang menantikan, udah siapin segala-segalanya, seperti melayani, oh, seperti melayani raja gitu, loh, ya, ya, oke, kita mencekkan." 怎么样才能真正的爱主呢？这个是个问题。我们说爱主很容易，是啊，但是做起来很难吗？<laughs> <很>难。呃 <laughs>，其实说你说很难，也不是说很难，但是就是说我们要懂的，怎么样去爱主呢？约翰福音第四十三二十一节讲的很清楚：，有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。 爱我的人并蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。罗比亚塞，也，也，所以说我们能够吗？神的命令我们知道了，上帝的话知道了，我们要去遵守。Yeah. 遵守的意思是什么呢？呀，taat, patu, dan jalankan。呀 jal an.、yeah.，ada yang taat tapi an, ya mau jalankannya ragu-ragu。Ra Tapi di sini tidak. Chunso itu adalah junxing Ya, jadi harus melaksanakan, mengikuti dan melaksanakan dan menjaga. Ya, so itu chunso. Ya, chunso itu berwaspada hati-hati. Jadi kita jalankan apa yang sesuai dalam firman Tuhan, bukan menjalankan tidak sesuai ses sesuai dengan kemauan kita ya. Nah itu. Jadi chunso, langkah gas ini junxing so, 你要谨守自己，要注意啊、呃！你不要想守到一半的时候，你复试到一半的时候又三心两意了。这个不是谨守了，不是遵守了啊！呃、我们知道很难，但是不要怕。如果我们有圣灵的帮助，我们需要更更深的认识神来讲，圣灵会领导我们。 Ya, kita nggak usah khawatir takut nggak bisa nggak bisa ya ya karena pelayanan Tuhan itu bukan ini hari begini terus besok sudah bisa begitu ya. ya kita mau mengikuti apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk kita ya kita perlu pelatihan ya semua itu dari kecil ya Nah kita harus bagaimana menjadi seorang yang patuh seorang yang percaya itu semua juga dari kecil ya dari kecil ya ini adalah yang pertama nah sekarang kita lihat yang kedua ada di Surah Naloma dua belas ayat satu. Soi this young man, why send sepecheni man 将身体献上当这活祭是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。<laughs> Kalau bicara Li Shotang Chan udah rasanya nggak ada tawar menawar lagi tuh. <laughs> Haruslah demikian gitu loh, ya kan? Jadi ayat di dalam firman Tuhan terus bikin rupa bicara tentang pelayanan, ya. Bagaimana kita pelayanan? Itu harus di Shotang dan sudah. Ya, Jang Sen Ti Sirah Paulus tulisnya Soi Kenapa dia tulis Soi? Karena Pasal 1 sampai pasal 11 itu sudah menjelaskan ya. Maka di, ayat, di pasal 12 itu mulai dari ayat 1 soi yu ingwe ada karena ya. ya. maka karena itu ada permulaannya ya dari pasal 1 sampai pasal 11 itu kalau ada waktu kita pelajarin lagi ya. Itu membicarakan tentang bagaimana itu sosok semana so fuing sosok ciuan. Nah, kita fuing ke Pemenangnya yang nah Jadi kita sudah tahu keselamatan, sudah tahu kekuasaan Injil, sudah tahu keselamatan. Nah ini kelanjutannya kita harus bagaimana? Inilah yang harus kita lakukan. Ya orang sudah mengerti, ya sudah mengerti Fuing itu ada Injil, kita sudah ngerti, sudah ngerti keselamatan, kita sudah ditebus. Nah harus bagaimana? Inilah yang harus kita lakukan. Ya, karena itu saudara-saudara demikian kemurahan demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah ya, itu, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, di sini li suatu tangga sosok adalah ibadah yang sejati ya. itu sangat jelas ya, itu Nah, ayat ini saya percaya kita sudah banyak yang mengerti ya seringkali dikotbahkan di gereja juga ya apa artinya ini ya ya ini ada lanjutan dari pasal 1 sampai pasal 11 ya jadi kalau kita sudah menjadi anak Tuhan kita sudah tahu apa itu Injil kuasa Injil seperti apa kita sudah tahu kita dapat keselamatan ya ya jadi kita harus bagaimana ya tugas kita adalah dan, oke okay, kita lanjutin lagi. Ini tanda tanya lagi. Kenapa? Kenapa pelayanan itu adalah haruslah demikian? Tidak ada tawar menawar. Kenapa itu? Selisotang dan itu haruslah demikian dan tidak bisa tawar menawar. Selisotang dan itu tidak boleh diragukan lagi. Ya harus percaya dan itu sudah satu ketentuan harus kita lakukan ya. Dalam bahasa Mandarin sehari-hari pun idiom di dalam li sotang dan sudah demikian rupa apalagi ini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bukan lebih yakin, lebih percaya lagi. Ya kan? Ya bahasa Mandarin aja sudah jelasin demikian rupa. Kamu tidak bekerja, kamu tidak dapat berhasil. Ya kan? Kamu berbuat baik, kamu akan menerima berkat ya itu di dalam bahasa mandarin sehari-hari ya apalagi Alkitab ya Alkitab ya dan amin ya apakah harus ada tahu menawar ya enggak tapi ya kita harus belajar ya kita harus tahu apa yang ditulis di Alkitab ya tadi kita sudah bacakan Roma 12 ayat 1 ya sekarang kita lihat satu-satu 呀，anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus kehidupannya adalah kehidupan yang melayani Tuhan。那是侍奉主的人生。你要知道，我们活着不是因为我们活着，我们活着是因为耶稣在我们里面活着。如果主不在我们里面，啊。 我们信主就徒然了，没意思了，啊！所以基督徒的人生应该是侍奉主的人生。马丁路德说了一句话：“基督徒不是为了自己活，乃是为基督和他的灵基活。”不然就不算基督徒了。Yeah，minggu lalu ada yang tanya kan, kenapa anak kristen itu, yeah harus lebih baik, yeah, we semua 基督徒应该。 会嗯比,、呃、比较好，是、yes. 啊应该应该是谦卑的。为什么？呃，这个问题上个星期我们有有问有人有问起了，那是应该的，为什么呢？那是理所当然的，因为基督徒的人生就是侍奉主的人生，啊、呃，侍奉主的人生啊、呃。基督徒如果不是为了就为了自己活来讲，这己活来讲，不是为了基督而他的灵界活来讲。 Ya kita harus ngerti bahwa kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya kehidupan kita adalah pelayanan. Ya di sini pelayanan untuk Tuhan. Ya pelayan Tuhan bukan hanya tiap hari sembayang ya. Ya karena pelayanan Tuhan sini ya termasuk aktivitas dalam hidup kita itu juga termasuk pelayanan. Ya. Nah di dalam Kitab tulis tentang persembahanlah tubuhmu. Ya tubuhmu ada di mana, hatimu ada di mana. Harusnya begitu. Jadi tubuh kita ada di mana, kegiatan kita ada di mana. Ya. jadi aktivitas kita itu adalah perbuatan tubuh kita. Namun tubuh kita, kita butuh hati yang di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa di melaksanakan sesuai kehendak Tuhan. Ya kan? Jadi, jadi ada perbuatan diri kita sendiri. Ya, bukan orang lain, bukan jadi fusi itu bukan karena orang lain atau siapa-siapa. Tidak, ya, kita sendiri karena kita adalah orang yang percaya Tuhan. Kita hidup ini untuk pelayanan. Ya, untuk pelayanan. Kalau kita nggak bisa pelayanan, itu sudah bukan orang Kristen." Sufungsi, cungqing pai. Pelayanan itu adalah penyembahan. Sesuatu penyembahan kita jangan anggap Pelayanan itu adalah pelayanan hanya dilihat orang. tidak Pelayanan itu adalah sesuatu penyembahan. khusus itu adalah sesuatu penyembahan. Khususnya, itu adalah sesuatu penyembahan. Tidak ya, harus Kita harus Tuhan. Harus untuk melakukan itu. Karena yang melakukan itu adalah kita sendiri. Bukan orang lain. Ya, penyembahan itu maupun pelayanan itu itu adalah dari hati kita sendiri. Ya, bukan orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu penyembahan atau pelayanan itu karena orang lain itu sudah bukan penyembahan bukan pelayanan lagi ya karena itu adalah orang upahan ya orang upahan nah namun di dalam kehidupan kita sefung seitung cipai nasional harus tahu, apa sefung tungji apa? ya, sefung apa? Misalnya kita di sefung ya, apa motivasi kita? Motif kita itu apa? Kalau motif kita sudah tidak sesuai apa kehendak Tuhan, ya itu sudah tidak kudus, ya itu sudah tidak bagus, sudah tidak bagus. Jadi perlu hati-hati. Semua pelayanan yang kita lakukan itu, itu perlu berkenan pada Tuhan, bukan berkenan sama pribadi kita. Jadi kita hanya anggap saya sudah melayani setengah mati, saya sudah gini-gini gini, ya kan? Kok saya masih begini? Eh, hey, tunggu dulu nih, ya kan? Itu berkenan sama Tuhan tidak, ya kan? Karena kalau kita tidak berbuat itu, ya kita tidak melayani. Kita berbuat begitu, haruslah berkenan Tuhan. Mungkin ada capeknya lah ya. Ada, ya kayak saya juga ada capeknya, bukan enggak sama. Tapi itu bukan bukan untuk orang lain. Karena itu adalah untuk Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkenan, kenapa tidak? Kita lakukan. Nah, bagaimana kita melakukan? Jauh dua sinsang. Ya, kawan 往往我们是看别人才线上，那个错了，那个不是复侍了呵呵，那个不是侍奉了，是线上你自己，而不是看人而线上。如果你看人的线上，那就不是复侍，是不是了？是你自己，是你自己的身体线上，而不是别人的身体线上。你自己要线上，你要自己怎么线上？你的动机是什么？现在看我们自己，看我们自己，对、yeah.，因为侍奉不是上帝我们去做的。 dia, Tuhan, Tuhan Tuhan tidak perintahkan untuk setiap pelayanan kita, tidak pernah dia perintahkan. Ya, eh, Atiar, kamu besok kotba ya, tidak pernah gitu. Ya, Atiar, kamu harus sangke ya, harus ngajarin ya, harus menyampaikan kalimat-kalimat kata-kata ini firman Tuhan ini, nggak pernah Tuhan begini, tidak, ya kan? Tuhan tidak pernah perintahkan begitu. Tuhan itu maha pengasih,

Penyembahan itu pelayanan kamu itu adalah itu sudah menjadi kehidupan, bukan apa apa lagi itu sudah menjadi satu kehidupan. Jadi kita aktif untuk bagaimana kita melakukan. Ya tentunya kita melakukannya ada motivasinya, cara caranya, bagaimana ya tergantung kita sendiri. Ya, jadi apa yang kita lakukan di dalam pelayanan itu, itu adalah satu ucapan syukur yang kita berikan, yang kita berbuat, yang kita laksanakan. Ya, jadi tidak ada jasa-jasa. Itu adalah li, so, tang, jat. jangan kita harapin sesuatu kalau kita melakukan ya, pelayanan itu. ya Kita mikir Tuhan berkati. Ya Tuhan berkati, jangan harap ke sana dulu. Dah. Itu Tuhan yang atur sendiri. Ya, karena itu, semua yang kita lakukan itu adalah sesuatu ucapan syukur dari kita untuk membalas kebaikan Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. ini, ya. ini adalah satu keharusan yang kita lakukan sebagai anak Tuhan. Ya. Tuhan cuma ajarin kita, "Apa, tiapkan sing fusa, 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 dan jadi segala yang kita lakukan dalam hidup ini."

Sefung itu apa di di dalam, ya, di dalam ya, mandarin itu, itu adalah persembahan hidup kita di dalam Tuhan. Itu adalah sefung. Jadi kalau kita ke gereja dikit-dikit, saya mau sefung, mau sefung belum sampai ke sana. Ya kan? Kita mau ada ibadah kecil, mau ada pelayanan, rasanya sudah sefung-sefung belum sampai ke sana. Ya. Sofong sudah tidak memikirkan diri kita sendiri, dan kita persembahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Itu sefong. Ya. Kalau kita pelayanan sehari-hari, seperti aktivitas di gereja, aktivitas untuk bekerja, maupun yang lain-lain, itu cuma fuse. Ya, itu pelayanan juga, cuma itu fuse. Ya. Fuse ya, jadi pelayanan ya. Dalam fuse itu kadang-kadang kita sengaja, tidak sengaja bisa salah ya. Kadang-kadang kita punya motif sesendiri ya pelayanan itu bisa. Tapi kalau udah fuse, ya. udah sefong tidak ada itu semuanya untuk Tuhan. Nah, ya. Jadi eh, kita, Saya harus dari kecil Jadi sefong pelayanan juga ya tapi dari hal yang kecil-kecil dulu dah ya harus belajar di sana ya, sehingga ada hati pelayanan baru kita bisa melayani kalau tidak ada hati pelayanan kita tidak akan bisa melayani banyak orang yang melayani tapi kalau tidak ada hati ya, tidak belajar dari pelayanan kecil-kecil ya hati tidak ada nggak bakal bisa ya, kita seringkali kalau bisa saya berdiri di mimbar khotbah itu loh tapi kalau suruh jadi eser enggak lah ya salam salaman terus nih ya mendingan salam dapat angpau ya, <laughs> ya kan? kita lebih suka hal yang gede hal yang besar besar hal yang tampil hal yang dilihat orang tapi kenapa kita tidak tidak dari kecil kecil gitu loh hal-hal kecil-kecil Misalkan di dalam kantor, di dalam gereja, ada sampah ambillah ya, taruh di tong sampah, ya ada tempatnya kan? Mungkin baru orang lewat buang, nggak sengaja, ya coba ambil, taruh di sampah. Itu adalah pelayanan, itu hal-hal kecil, ya. Mungkin kita tidak eh, kita menilai bahwa itu adalah kerjaan dari kacung atau dari office boy, ya kan? Kita anggap itu kecil, tapi disitulah kita mulai ada pelayanan di situ. Nah, Tuhan bisa melihat hati kita dalam pelayanan sehidup kita sehari-hari itu seperti apa. Ya, kalau itu yang kecil-kecil kita nggak mau, kita memang besar. Ya kan? Mana bisa, ya. Satu hal contoh, ya. saya bukan menceritakan keluarga saya punya kebaikan apa? Kehebatan bukan ya, bukan, bukan. Saya mengajari anak saya tentang perpuluhan, ya. Saya bicara perpuluhan, dosen sensitif loh ya. Ya, sorry nih di sini ya. ya. Saya ajari anak saya kalau terima gaji itu jangan lupa perpuluhan itu harus bayar. Ya Pak, saya saya bilang sama mereka, kita belajar itu memberikan mulai yang kecil-kecil dulu. Ya, andai kata kita dapat satu juta, kita mulai perpuluhan seratus ribu ya, ya kan. Nah kita harus mulai dari seratus ribu Relah, rela, rela, rela. Ya. Ya kan? Kita kasih seratus ribu, kita masih ada sembilan ratus ribu. Ya kan, Ya namanya perpuluhan gitu. Ya. Kalau kita dapat 2 juta, kita harus berani kasihkan, mau kasihkan 20, 200 ribu, 20, 10 persen. Ya kan? Kalau kamu kasih 20, kasih 10 persen dari 2 juta kan ya, 200 ribu. Kamu masih terima 1,8 juta kan? Nah sekarang kamu mikir, mau 1,8 kamu dapat atau mau 900 ribu kamu dapat? Kamu mau perpuluhan 10, 100 ribu atau 200 ribu? Terserah saya kasih tahu dia, kamu jangan anggap, Pak, saya masih kerja, saya belum punya apa-apa. Ya, kan saya masih butuh duit, Pak. Mau beli ini, beli itu, beli ini, itu, enggak cukup-cukup terus ya. Saya kasih tahu dia, kalau kamu sudah pikir gitu, ya kan, kamu mau harapin diberkati sama Tuhan, ya Tuhan mau lihat dulu nih, kamu kasih tidak, kamu ikutin tidak. Kita bilang mencintai Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan takih kita hitung-hitungan terus gitu loh. Ya kan? Kayak Tuhan di tangan kita aja kita hitung-hitungan. Itu tidak baik, saya tahu anak saya. Maka anak-anak saya itu dari kecil mereka terima gaji kecil itu sudah mulai lakukan. Ya, kalau anak-anak saya itu buat gereja, buat gereja buat Tuhan itu 10%, buat mamanya pun 10% persen saya tahu, bukan 10% aja. Jadi bukan perpuluhan. <laughs> Jadi 20. ya, ya. Ya, saya papa papa, papa mau tahu, mau tahu kamu kasih mama enggak? Ya kan? Kamu bisa mama bilang baik, mama baik, mama ya mengasihi kita, mama sudah ya segala-segalanya. Buktikan kasih mama 10%. Ya, maka mereka juga kasih. Ya sampai sekarang mereka kasih terus. Ya. Jadi istri saya senang kan dapat terima eh anak-anak kita ikutin terus loh. Nah, kita mau lihat buktinya. Jangan kamu pikir, saya mau terima gaji cepet ya, baru saya kasih cap dia. Kalau kamu sudah terima gaji cepet ya, kamu sayang pula. Wah, oh, enggak. Banyak aman dikasih. Gereja enggak usah lah, kasih begitu banyak. Buat Tuhan enggak usah gitu banyak lah. Nah, itulah ya yang saya jelaskan. Ya. Ini sifung, ya, dari kecil dari kecil. Jika kamu kecil, kamu dari hati. Dari hal-hal kecil. Ya kan? Kamu kasih kecil, kamu sudah diberkati. Kamu rela nggak kasih yang besar? Pasti rela. Pasti mau pelayanan lebih banyak lagi. Kenapa? Diberkati. Ya. Nah, sefung de lo masuk di di Ya, lo masuk Ya, Roma 12 menjelaskan tentang soal penyembahan, soal kegiatan, ibadah, ya, soal kita pelayanan. Ya. Nah, pelayanan ini se, -se Inci satu hal ini ya harusnya berapi-api ya rajin ya tidak boleh malas ya ya harus rajin kegiatan kita harus betul-betul rajin ya jangan malas ya kan Dan kalau malas bagaimana melayani Tuhan gimana hati kita ya di mana kalau hati kita tidak begitu rasanya panas ya begitu semangat ya untuk melayani Tuhan ya repot kita ya kayak suam-suam kukum gitu ya, kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang panas. Ya, sebaiknya itu makan obat panadol atau apa tuh, karena panas dingin ya. Ya, itu panas dingin atas atas perbuatan diri kita sendiri loh, panas dingin itu. Jadi harus tahu. Kalau melayan Tuhan harus semangat. Kalau tidak semangat, ya itu harus cari panadol, itu sakit di mana itu. Ya kan? 也得不要让从你的父世开始你的父世有了你父世的心态你才能够死疯你有死疯的心你才有活着的心你才会引擎不难多常常不死住那样的话题第三第三个你所担当的什么呢阿、啊、爸你所当的一个第一个 yaitu ada di Efesus 6 ayat 1 meter 3. <laughs> ya, neman zuo er ni de yao zai zu li ting cong fu mu. Ya, cisse li suo dan zhen de. Ya, li suo dan zhen de. Ya, kelas kita banyak yang udah tua-tua ya. Ya, enggak apa-apa, puji Tuhan juga ya. Ya kan? Biar kita tahu juga. Ya, Mungkin kita terlambat ya, orang tua kita sudah nggak ada, baru kita dengar ayat ini ya, <gif> ya seperti saya ya, ya, saya kenal Tuhan, orang tua saya sudah ya, mulai ya, baru kenal, sudah masih ada waktu itu, jadi nggak alamnya udah tidak ada, tapi ya masih bersyukurlah ya, saya sebagai anak, ya, saya patuh akan hal ini, ya, walaupun saya belum anak Tuhan, ya, bisa tahu, saya harus patuh, orang tua, ya, nah. Ya, anak hai, semoga ini adalah yang Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena harusnya demikian. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dalam janji ini, ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, mau enggak? Ya mau tefu mau changsu enggak? <laughs> Kalau mau tefu mau changsu ya ikutin ini apa yang Tuhan perintahkan. Ya, ni ting li dan tidak ada tawar menawar dan itu satu keharusan. Ya, tidak ada tawar menawar dan tidak ada ragu-ragu lagi. Ya, menurut idiom di dalam bahasa Mandarin. Di dalam Alkitab juga sama, ya ditulisnya itu ada janjinya loh janjinya loh supaya kamu bahagia dan panjang umurnya ya lebih serem lagi ya, <laughs> ya kita melihat ya ya kalau C3 ya 20 ya ni men zu er ni de yao fan si ting chong fu mu zhe fan si shenme si du si de fan si ya ying zhe shi zu suo xi ye de ya hai anak anak tatilah orang tuamu dalam segala hal

ya Ya, kita sebagai orang tua walaupun anak-anak kita sudah mungkin sudah mandiri, ya, sudah jauh dari kita tapi jangan lupa ya. Karena mereka bisa panjang umur dan diberkatin sepanjang hidup mereka apabila mereka bisa ikutin ya apa yang Tuhan perintahkan ya. Nah, wei semua yao jiao jin hu mo. Wei shma? Wei shma? Jiao jin hu mo shi li suo dang dang itu adalah tulisan Alkitab, ya kan? Ya kitab mengajar orang, orang baik sih, ya nggak salah sih. Ya, kenapa di jan. Kenapa harus demikian? Ya kan? Ya yang pertama ini adalah ya hukum Allah, ya. ya. ada sepuluh hukum, ya. Yang kelima ya sepuluh hukum Allah ya. Yang kelima ya. Jadi di dalam situ sudah ada ya Nah, ini ada dari perjanjian lama, saya perjanjian baru, ada terus ya. <laughs> ya Saya nggak jelasin lah ini karena <laughs> memang ini nggak gampang ya. Tapi ya harus. lah. ya. yang Nggak boleh lupa. Ya. Kita nggak boleh lupa nggak boleh lupa. ya Kita harus ngerti. Kita itu dari orang tua, walaupun kita itu ciptaan Tuhan. Ya, melalui orang tua kita, kita dilahirkan. Jangan lupa, kalau nggak ada orang tua kita, kita juga belum tentu ada. Jangan anggap saya ini punya Tuhan, bukan punya orang tua. Jangan, karena karena ada orang tua, kita ada. Dan orang tua itu juga dari Tuhan. ya Jadi jangan lupa, kenapa ada sisilanya di Alkitab itu? Kenapa Yesus ada sisilanya? Karena kita harus tahu kita itu dari mana. Jangan kita udah besar, kita udah udah berhasil, udah sukses. Waduh, sombong, lupa sama orang tua. Ya, ada yang kata ada ada yang sampai orang tua sama anak itu nggak cocok, ribut, ya. Terus ditanyain, kamu orang tuanya siapa? Saya nggak punya orang tua, orang tua sudah mati. Waduh, itu mah hujat. Itu akan celaka dia nanti, ya. Jangan anggap remeh hal itu, ya jangan ya kita sebagai anak, -anak Tuhan tidak boleh begitu sejelek jeleknya orang tua kita itu pun orang tua kita ya saya kasih tahu kalau orang tua saya tidak miskin tidak susah waktu masa kecil saya mungkin saya nggak kerja keras itu adalah rencana Tuhan yang baik bagi saya saya tidak lupa papa saya tuh bawa sepeda gonceng saya terus ya tiap hari ya ke pasar ya kadang waktu SMP saya bantuin dia naik sepeda pagi-pagi jam 5 udah ke pasar ya kita jual ikan es tangannya kena duri ikan kena es yang begitu dingin pagi-pagi ya kan karena kita hidupnya susah ya tapi saya puji Tuhan justru begitu saya harus kerja keras saya harus ya mati-matian ya mencari nafkah untuk keluarga saya, anak-anak saya. Ya. Jangan kita lihat negatifnya. Semua itu ada rencana Tuhan. Justru dalam penderitaan yang kita alamin, itu ada kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita masih punya orang tua itu jangan. ya Orang tua itu kalau sudah tua nggak butuh apa-apa. Kasih makan banyak juga nggak bisa. Ya kayak saya mah nggak bisa makan banyak lagi, makan dikit aja. Takut gemuk juga, ya. jaga kesehatan juga. Tapi kadang-kadang satu telepon aja saya rasa senang. Papa nih mah, aduh berubah puji Tuhan. Gitu. Ya kan? Udah nggak usah kirim duit lagi, tapi kirim duit mah tetap aja mamanya tetap terima. Ya karena itu sudah rutin <laughs> diajarin, jadi rutin ya. Ya kan? Nah, padahal kita ngumpulin duit yang di mereka kirim itu juga ngumpul lagi kasih ke mereka. <laughs> ya, tapi ini adalah sesuatu ya perilaku sesuatu sikap sesuatu yang harus kita lakukan sama orang tua ya jadi anak itu jangan lupa sama orang tua nggak boleh loh ya kalau kita mau diberkati jangan lupa jangan sombong ya nggak boleh loh ya so itu seni tak ingtang ya itu minum air jangan lupa sumbernya ya yao cing cuci nanti walaupun kita ada kesusahan, ada kendala dan lain-lain, tapi jangan lupa kita akan berusaha untuk orang tua, ya, untuk membalas segala kebaikan dari orang tua. Ya, kalau kita sama orang tua kita nggak bisa baik, puji Tuhan pun sia-sia saya tahu. Karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah bicara, ya kan? Kamu melayani saya jangan peduli orang tuamu. Tidak pernah bicara begitu. Justru ini ditegasin lagi, ini adalah 10 hukum antara satu 10 hukum Allah dan Tuhan ajarin kita haruslah kamu hormat supaya kamu diberkati supaya ini tefu ini nengok cangso saya ya cuy di sungai ini cinta ya ya nggak akan sih you can ini ya bersyukurlah orang yang teman-teman ya, yang masih punya orang tua jangan lupa itu ada kesempatan bagi kita ya kita harus bagaimana melayani Tuhan, bagaimana melayani orang tua itu sangat penting. Karena ada kesempatan ya, itu kesempatan kita ya. Jangan sia-siakan waktunya ya. Kasihan orang tua ya. Saya melihat orang tua tua itu kasihan saya. Ya. Walaupun saya belum tua, <laughs> ya tujuh tiga belum tua ya. Ya, saya melihat di dalam kelas kita ini terus terang ya. Saya ya melihat banyak orang banyak orang tua tua ya ya, ada yang sudah ubanan tapi belum tua ya. ya. Saya sungguh ya menghargai ya, orang orang tua. Ya terkadang ya bagaimana menghibur ya, bagaimana kita saling bisa berkomunikasi ya. ya. Yang muda jangan ketawa loh, ya. Yang muda juga bisa tua nanti loh satu hari. Ya. Jangan ya. Kita harus lihat orang tua itu bagaimana. Satu hari kita juga akan tua. Kalau kita sudah tua kita enggak punya kegiatan, itu kasihan. Mau apa di rumah? Ya kan? Kasihan mereka. Jadi ada BPMP kelas D ini, banyak orang tua yang hadir puji Tuhan. Ya, itu sesuatu kebaikan yang kita bisa berikan. Maka saya selalu perhatikan nih, kalau saya bisa ketemu orang tua di sini saya senang sekali itu. <laughs> ya, senang sekali ya. Kenapa? Ya kita juga satu hari akan tua. Kalau kita bisa dilayan begitu, alangkah baiknya hati kita loh. Ya, jadi jangan lupa ya media eh, media ini ya Zoom ini ya kita memang ada eh, tujuannya juga untuk perhatiin orang tua lah ya. Nah, semoga orang tuanya sehat-sehat semua, sehat jasmani, sehat rohani, itu yang lebih suka kita ya. Nah, Xiaoqing, Jing -cun fengyang. Feng Yang. Ya. ya jadi ini ada menghormati orang tua itu adalah cuncung, ya patuh, ya taat dan patuh. Feng yang itu membiayain, orang tua itu udah pensiun, udah tua, mereka kalau tidak ada penghasilan, kita harus bisa membiayai kehidupan mereka. Ya, membiayai kehidupan, membiayai segala pengobatan itu harus ya, ini fung ya. Harus melayani dengan cara begitu. Harus patuh dan harus memberikan apa yang dia butuhkan sebagai orang tua. Ya. Di di kata di ada kata-kata mutiara di Mandarin itu ya orang Tionghoa itu suka bilang gitu. 100 baik Xiao Seratus berupa-rupa kebaikan, berupa-rupa pembajikan. Yang pertama adalah menghormati. Jangan kasih duit sama orang tua buat gangguan, gitu loh ya. Xiao nomor satu. Kalau Xiao udah kita bisa menghormati, besar kecil terserah lu dah. Yang penting hati lu aja. Kalau hati lu tidak rela, lu jangan kasihkan gede juga. Ya kan? Jangan nawarin mama makan enggak, Gak usah nawarin, beli makanan itu kasih mama. Nah, itu. Masuk nawarin lagi. Ya kan? Salah enggak nawarin? Enggak salah sih, tapi udah tahu orang tuanya enggak bisa pergi-pergi makan. Bawalah pisang goreng juga enak kok. Kenapa sih? Ya kan? Ya nawarin mau capcai goreng segala tapi enggak bisa kan? Ya kan? NATO aja gitu loh. Jangan. Ya, harus bisa punya tindakan, punya perilaku yang sesungguhnya ya, itu adalah xiao, ya nah, de liang chuan kita harus menjaga karena ada sesuatu uh, kebaikan, ya sesuatu yang baik turun-temurun bagi orang-orang Tionghoa. -orang ya nah xiao meminta, siapa yang meminta, siapa yang meminta, siapa yang biao xian. nah tadi siapa yang meminta, tentang ya perilaku ya Perilaku adalah sesuatu ya yang bukti menghormati. Jadi, <laughs> Mau diberkati, mau say, mau panjang umur ya. Melayanilah orang tua dengan hormat ya. Itu juga di <laughs> Jadi, eh, uh, kewajiban. 圣经告诉我们，理所当然。第一，爱是理所当然；第二，服事是理所当然；第三，孝敬父母是理所当然。这个就是今天我们所要学习的“理所当然”在圣经中的意思是什么？理所当然在圣经中所要我们去行的是什么？第一，爱第二，服事；第三，孝敬父母。 做人最大的就是不孝敬父母，呀，可惜呀，老太爷呀，啊，希望大弟兄姐妹们，通过中今天的课程里面多学一点，往往对孩子们也是要教导他们，让他们多认识，啊，我们圣经里面很多的成语都是很好的，呀、yeah,，di dalam idiom。 Kita banyak yang baik-baik, yang perlu kita belajar. Kita jangan itu hanya buku biasa, ya kan? Namun, kita bagaimana untuk melakukan itu? Adalah tanda kita mengasihi Tuhan atau tidak? Ya, jangan hanya di mulut saja, tidak. Ya. Lakukanlah itu. Itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Lakukanlah itu untuk orang tua. Orang tua kita itu adalah tanda kita menghormati orang tua ya in sang di tu yesu tu fu me we di xiong jie me da jia neng ge de dao shen de zu fu neng ge li jie shen dui ya ini adalah pelajaran hari ini ya semoga kita bisa mengerti dan kita untuk belajar melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan Yesus memberkati ya sisi tajah Yeah, that's it.